Berlalulah sudah Ramadan, sebulan berpuasa. Ha, Bora datang lagi bosku. Jangan ingat raya je Bora hilang kan. Ha, Bora masih lagi setia dengan korang semua untuk main game kan. Untuk hari ni Bora nak try cari chicken rendang. Ada ke tak dalam PUBG ni chicken rendang? Jom kita tengok Bora dapat ayam ataupun dapat terciduk. Jom. Hello guys, selamat hari raya geng. Raya. Eh ni takkan raya-raya pun main game juga ke? Oh raya-raya juga ah, game-game juga betul tak? Ya. So macam mana raya, okey semua? Meriah? Okey meriah. Alhamdulillah. Kalau kita chicken dinner, korang semua yang menonton ni kena bagi kita orang duit raya. Baru adil. Dia selalunya orang yang apa orang panggil edit game ataupun yang kaki game ni memang kalau raya ke apa benda mesti ada game. Dia tak kisah dah TV tu. Betul. Lagi-lagi balik kampung ada sepupu, sepapat semua boleh main sama-sama kan. Masa ni lah nak tunjuk skill. Kalau terus buka ni dia ramai. Dia tu buka jasa dulu. Kita jumpa. Itu first yang record tu, waktu tu tengah pakai handphone biasa je lah. Oh sekarang dah handphone mahal lah, handphone raya lah sekarang. Handphone raya. Kalau tak chicken dinner juga tak tahu eh. Dah tu dah tak tahu. Dulu tak chicken, let me pasal lah. Jaga. Jaga. Ada orang berenang. Eh, belakang tembak. Ah, kat atas. Tidak. Ah, kuih raya aku. Di sini banyak senapang lagi. Dekat tengah ni. Ada yang tak ada weapon lagi ya? Ada orang. Ada semua, ada semua. Eh, macam ramai je, takut. Jangan tak ambil. Tak ni apa ya? Weapon yang tembak ni. Depan ni ada orang yang ramai. Ada orang mana? Nak kat aku ke? Bom tak ada ni. Eh, kat mana weh? Terkejut aku. Beri. Dah semua mati. Tak nampak orang. Bisa apa? Bisa ya. Ah, boleh. Weh. Aku lagi kena. Kat depan ni. Dia tengah tunduk. Dekat kotak-kotak. Macam kotak tempat ambil barang. Nampak seorang tadi. Thank you killer. Kalau mati tak raya dah. Ha, tu pasal. Macam main Counter Strike je aku rasa. Ya, tapak kaki ni banyak. One more. Yes. I got it. Okay guys, makan chicken rendang kita tadi kan. Raya-raya ni kan, chicken rendang kita cicah dengan ketupat dengan lemang.
terbaik guys. Dan dalam kesempatan itu, Bora ingin ucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin kepada korang semua. Bora susun 10 jari memohon kemaafan jika ada terkasar bahasa, terreject friend list dan terbunuh korang dalam game kan. Tapi tak apa, kalau yang tak sempat main dengan Bora minggu raya ni, kita jumpa lagi minggu hadapan di waktu dan hari yang sama. Assalamualaikum dan bye-bye.